Berlangsung mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, open house pejabat Wali Kota Makassar Iqbal Syuhaib di rumah jabatan Wali Kota Makassar di Jalan Penghibur dihadiri berbagai kalangan. Baik pejabat dari lingkup pemerintah Kota Makassar, tokoh masyarakat maupun masyarakat umum. Selain menjadi momen untuk saling berbagi dan bermaaf-maafan, Iqbal berharap di Hari Raya Idul Adha ini masyarakat yang sedang menjalankan ibadah haji menjadi haji yang mabrur. Kami atas nama pemerintah Kota Makassar mengharapkan semua yang kita lakukan ini senantiasa atas ikhlas dan atas dasar kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban yang kita berikan itu bukan hanya sekedar kurban, tapi itu bukti daripada keikhlasan kita segala perintah Allah. Dan saya juga mendoakan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur insyaallah. Sebelum menggelar open house, diketahui Iqbal terlebih dahulu menghadiri open house yang diadakan di kediaman Wapres Yusuf Kalla di Jalan Haji Bau dan open house di Rujab Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Musdalifah Lestari Rauf, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.